Nah, oke, Mas Bro. Balik lagi channelnya Mas Moto Vlog, tapi yang nggak pernah vlog. Nah, di video kali ini kita ada pengecatan velg Mio depan belakang. Terus untuk riwayat velgnya sendiri ini sudah pernah di-repaint satu kali pakai di Tom Premium juga, Bro. Warna bunglon ini kita mau ganti lagi untuk warnanya. Terus untuk kondisi velgnya sendiri sudah kita amplas, sudah kita bersihkan. Amplas yang kita pakai amplas ukuran 400. Sudah kita tutup pakai kartu remi. Ini tinggal naik ke C dasar primer grey 9120, Bro. Nah, oke, Mas Bro. Sudah sampai ke primer grey. Sudah kering juga. Pengeringan 20 sampai 30 menit lah biar maksimal. Ini sudah kering. Sudah kita amplas lagi juga pakai amplas ukuran 1000. Ini dia. Terus untuk setiap jeda pastikan sudah kering ya. Baru boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Terus untuk warnanya sendiri nanti ini kita mau kasih warna orange Tarmoto. Ini varian warna Vespa ya, V9485 bintang 2 hitam premium. Kurang lebih untuk warnanya seperti ini nanti. Ini kita mau ke warna dasar dulu. Dia butuh warna dasar yang cerah supaya warnanya maksimal. Ini kita pakai warna white 9102 hitam premium. Warna dasar putih, Bro. Oke, sudah sampai ke warna dasar putih. Pastikan sudah kering sebelum naik ke warna utama. Ini sudah kering ya. Sekitar setengah jaman lah, biar lebih maksimal. 20 menit juga sudah bisa. Tapi makin lama juga makin bagus, Bro. Ini warna putih sebagai warna dasar. Terus untuk selanjutnya kita naik ke warna utama, yaitu orange Tarmoto. Nah, oke, sekarang tinggal finishing. Ini juga sudah kering untuk warna oranye. Untuk oranye ini dia berbeda dari warna yang lainnya, Bro. Seperti terlihat orange biasa, cuman ini berbeda. Ini dia, bisa dilihat ini ada partikel metaliknya yang membuat warnanya itu makin keren, Bro. Nanti tinggal di clear aja biar makin kelihatan untuk warna aslinya, Bro. Clear kita pakai clear yang glossy 9128. Aplikasi 2 sampai 3 lapis.
Nah, oke. Sudah selesai untuk pengecatan velg Nio. Menggunakan Nitton Premium, warna yang kita pakai Orange Star Monto. Warna dasarnya putih ya. Wajib putih sih. Langsung aja kita lihat untuk hasilnya. Ini dia untuk hasil akhirnya setelah kita finishing clear pakai clear glossy. Sangat glowing. Dua lapis saja untuk penyemprotan clearnya. Warna oranye seperti ini ya. Dia oranye itu agak kemerahan gitu. Terus yang terkena cahaya matahari bisa kita lihat ini ada partikel metalik kuning atau gold. Ini dia. Kelihatan banget yang terkena sinar. Itu dia. Keren banget. Ini juga salah satu requestan teman-teman di YouTube bro, yang pengen aplikasi di velg motor. Jadi buat teman-teman di YouTube yang pengen request warna, boleh tulis komen aja di bawah video ini. Nanti kalau pas insya Allah saya buatkan untuk videonya. Ini warna yang kita pakai bro, Orange Tarmonto varian warna Vespa. Oke, gitu aja video kali ini, dan sampai jumpa lagi bro. Terima kasih.